Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, gengs. Aduh, sorry nih berisik, ada pesawat bapak gue lewat. Aduh, udah lama gue nggak test ride lagi ya. Gak tau kan gue mau ngapain hari ini. Sebelumnya gimana kabarnya kalian semua? Gue harap sehat-sehat aja ya, cuy ya. Yang punya penyakit cepet disembuhkan penyakitnya. Yang punya masalah cepet diselesaikan masalahnya. Amin ya rabbal alamin. Gue mau beli rokok dulu deh. Sorry ya, ke jeda dulu beli rokok. Kamel satu mas. Apa? 18. Makin naik harga rokok cuy. Ya bang ya. Kacau. Gue yang ngejualinnya juga kacau nih. Mau dinaikin langsung ya, kasih ya. Ya udah, bang. Ayo. Yuk. Buat yang baru gabung, jangan lupa di subscribe dulu cuy. Oke. Udah, oke, kita lanjut. Gua kali ini mau test ride CRF Hedon punya mahasiswa. Budget pelajar udah bisa modif berjuta-juta anjay. Kita lihat aja ntar ya. Kacau parah motornya. Saudara gua dia cuy. CRF 150cc. Udah habis 10 juta lebih modif. Gokil sih. Masih pelajar udah bisa modif berjuta-juta. Ini kita mau ke rumahnya, OTW rumahnya. Oh, semoga cuaca mendukung ya. Aduh, lagi musim hujan ini. Anjas. Motor gua aja sampai dekil ini, Blue Paradise. Ya, test ride sembari JJS lah ke tempat nongkrongnya Ngabers Bekasi. Nanti next vlog kita bikin beda konten lagi. Ngajak Blue Paradise JJS ke daerah AI, pokoknya tongkrongan Ngabers Bekasi dah. Gak sabar gue cuy, aduh deg-degan gue kalau konten test ride pasti deg-degan mulu dah, takut hasilnya jelek. Nanti kita review juga ya, banda-bandanya apa aja yang nempel di motor itu. Rada-rada lupa gua gangnya, soalnya gua jarang ke rumahnya sih. Ini kayaknya nih gangnya nih. Nah iya bener, kepanjangan gua ya, terus suka mati sendiri anjir. Aduh, tahu nih memorinya udah mulai error gua nih GoPro. Harus sering-sering ngecek lewat spion dah. Kalau kagak ntar baru pertengahan jalan udah ke stop lagi kayak kemarin pas gua test ride RX King. Nah ini bener nih. Gaskeun.
Semoga aja saudara gua hafal ya. Bandar-bandarnya apa aja yang nempel. Ownernya saudara gua cuy. Masih nge-record. Aman. Lagi dipanasin tuh. Gacor. Gacor parah motornya. Dipanasin ditinggalin lagi si PA. Gacor kan. Bismillah dah. Gua kalau ngonten death rate gini tuh kayaknya awal-awal selalu deg-degan, soalnya nggak terbiasa ya, belum karena belum terlalu sering mungkin jadi deg-degan. Mana saudara gue ya? Berisik cuy. Oke, keluar, nah itu dia orangnya keluar. Ada susah juga saudara gue cuy ini. Kalau diajakin kemarin sebenarnya udah mau seminggu yang lalu udah mau bikin sih. Tapi saudara gue sibuk cuy, dia nggak cuman kuliah doang sih. Aduh sorry batuk. Dia nggak cuman kuliah doang, sembari kerja dia ada kerja sampingan. Bokapnya punya CBR 250cc cuy, nanti insya Allah gue test ride juga lah kalau boleh. Bokapnya iya yoman, ntar aja lah di depan tukerannya, gak enak sama bokapnya ntar. Canggung gue kalau depan orang tuanya tukeran. Hah? Agak pulang dulu. Iya. Ntar malam gue pengen, ntar di depan tukeran ya. Ntar di depan tukeran ya. Nanti malam gue pengen night ride cuy ke daerah Fluid, finishnya titik kumpulnya di Rawamangun. Ini ngajakin Blue Paradise anjas. Helmnya aja caur tuh dia, ya kan? Duh musim hujan cuy, akhir tahun gini jangan pada pergi-pergi jauh dulu dah, bahaya. Petirnya aja deket-deket banget. Tadi aja gua pas pulang gawe, astagfirullah kata gua, petirnya deket-deket banget sama gua jaraknya. Pas gua neduh di pinggir jalan, lewat mana belakang lagi? Udah dicor sekarang ya? Yuk man, masih nge-record. Cuman rekam suara gua nggak tahu masih nge-record apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Caur itu benda-benda yang nempel di motornya. Nanti kita tanya-tanya lah apa aja benda-benda yang nempel di motornya. Ada meng lewat. Pokoknya akhir tahun gini jangan pergi jauh dah. Pokoknya apalagi ke laut. Ngeri cuy. Ngeri tumbal. Lagi banyak gempa di mana-mana. Semoga cepat diselesaikan masalah ini, cepat berlalu yang terkena dampak atau terkena musibah. Cepat diselesaikan dan diberi ketabahan, dapat bantuan dana banyak dari orang-orang, amin rabbal alamin. Nah kita tukerannya di sini aja lah.
Lewat mana? Terus langsung cabut. Nanti gua langsung cabut. Anjas, gemeteran ini gua. Aduh. Duluan, Ri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilah. Mana becek buat lagi jalan. Wah, gila. Tapi gigi satunya pendek ya. First impressionnya terakhir aja lah. yang terakhir first impression atau apa sih? Alah itu dah pokoknya. Lewat mana ini dia? Bingung gua juga. Motor gua dibawa orang lain ganteng juga ya. Gigi berapa ini anjir gua gak tahu. Entah ngeden emang kayak gini apa gimana gak tahu gua. Tapi kayaknya CRF kalau buat nanjak ngeden ya, soalnya banyak yang bilang ngeden sih. Anjir, kaki gua kena ini mah, becek. Rem kakinya jauh banget, anjir. Masih nge-record gak sih? Pri, lu lewat depan. Hah? Hah? Apa? Lu lewat depan. Lewat depan aja. Aman. Rem kakinya jauh ya? Apa? Rem kakinya jauh. Motor gua ga ada platnya anjir, jangan ditiru ya. Mendingan pakai rem tangan aja dah, rem kakinya jauh banget. Ini motor masih mantep ya, masih enak banget ini. Duh, kayaknya kaki gua bakalan korban becek nih. Nyipret cu. Aduh. Ini super moto CRF. Tapi motor trail paling irit ini ya, tau gua mah Honda CRF keluaran dari Honda. Kayak naik sepeda ya. Saudara gua kayak naik sepeda anjir bawa motor gua. Bocahnya tinggi banget.
enak nih motor asli. Cuman nggak tahu ini gigi berapa ya sekarang. Terabas terus, gak apa-apa, motor gua belum dicuci. Anjir, anjir. Sabar dah. Ntar gua niatnya mau nyari motor buat harian, cuy. Sayang anjir kalau buat dipakai harian motor gua. Aduh, macet. Kaki gue kotor nih kayaknya. Wah, udah pasti anjir kecipretan. Saudara gue liat mana? Liat depan bener dong. Gua aman ya, nggak ada polisi. Lampu hijau. Ada GT dah. Lama amat pada SD. Tuh. Anjir, anjir. Untung cuaca lagi mendukung ya. Gua barusan lihat cuaca di HP dulu. Nyampe juga di HI. Iya. Masih nge-record, aman. Lu? Hah? Kenapa? Kesono. Kesono? Enggak, kita berdua doang. Oh, iya. Lu ntar langsung jalan ini. Kotor anjir kaki. Kaki kotor. Niksa anjir kalau naik motor ini becek-becek mah asli, apalagi yang diboncengin. Coba gua urut dulu ya. Enak juga ya. Ini kayaknya kalau buat apa ya? Kalau buat lurusan mah, bukan nanjak mah, worth it lah ini CRF. Cuman kalau buat nanjak, kayaknya nggak worth it. Kalau buat pakai kayak jalanan kayak gini, alus-alus aja ya kan, nggak nanjak-nanjak, nggak curam, ya worth it lah. Mantep dah pokoknya ini. Trail paling irit.
cuman kaki kalau becek ya gitulah tahu sendiri. Aduh, gue sih lagi ngidam KLX ya, cuman kalau buat harian ya mantep lah ini CRF, worth it parah. Maksudnya ya buat jalanan halus kayak gini, bukan buat harian sih. Kalau buat jalanan nanjak ya KLX. Gue tuh pengennya tuh beli yang sekalian cuy, bisa buat nanjak juga, bisa buat kayak ginian juga. Makanya ntar gue insya Allah kalau ada rezeki lebih pengen beli KLX. Nah kalau motor mah nanti-nanti dulu lah ya, yang ganteng kan udah ada itu Mio. Motor mah ntar lagi lah, mendingan usaha dulu apa bisnis gitu kan. Kalau udah usaha bisnis duitnya bisa diputerin, bisa kebeli apa aja, amin ya Allah. Sampai kering di jalan ini kaki gua anjir. Eh, temen gua yang ngidam CRF nih, hei Obita. Nih, CRF hedon. Modifnya aja habis 10 juta lebih. Nanti kita review cuy, bentar lagi kita sampai. Nih, Obita, CRF tuh kayak gini Obita. Semoga temen gua kebeli dah CRF ya. Dia pengen modif supermoto juga kalau beli CRF. Coba kita gas lagi sekali lagi. Ya gitu dah, sekian ngegas-ngegasnya. Ntar saudara gue ketinggalan, kasihan. Tuh, masih stabil parah lagi stangnya, anjas. CRF UI. Mendingan ini ya. Ya, kau mending. Mendingan ini daripada WR asli. Kalau buat yang bukan nanjak-nanjak mendingan ini asli, bener. Kalau WR kan apa ya? Nanjak ngeden udah gitu. Boros Yamaha ya kan, tahu sendiri boros. Nanti malam gue pengen NR pakai Blue Paradise, masih nge-record aman asli nih. Kaki gue kotor cuy, putar kali ya sekali ya. Udah berapa menit sih nih? Pri, coba tolong liatin dah udah berapa menit. 24. Gua muter sekali ntar ya. Nongrong di sini aja kayak kemarin. Sepi cuy kalau hari-hari musim hujan gini mah. Itu tuh. Gua motor saya ya. Di sini nih. Iya, situ ya situ. Nyelip anjir giginya.
Ya, semoga nanti malam cerah lah cuacanya, anjas. Ini tuh kalau di sini mah ya lumayan rame lah. Anjas, ini, hui. Layer limit itu ya kayaknya ya, gila limitnya, kacau caur. Udah sekian. Caur juga kalau limit ya. Wuhui, selesai. Sekarang kita nge-review. Anjas, anjas, anjas. Gampang ya. Netralnya gampang amat ini ya. Anjay, caur, test ride udah selesai, waktunya kita review. Wah, banyak banget tuh, gila ini daftar harganya sama semuanya. Dia nggak mau on cam cuy, saudara gue malu dia. Gitu dah kalau orang tampan malu-malu. Langsung gas. Dari apa dulu nih Ri? Ini kali ya, headlamp ya. Headlamp. Apa sih namanya ini headlamp ya? Ya headlamp. Headlamp kalau boleh tahu merek apa nih Ri? Itu yang biasa. Yang biasa Protech ya. Berapaan headlamp Ri? 250.000. 250.000. Kita review yang mahal-mahalnya aja cuy, gila. Nih, berapa nih handle nih? Handle-nya merek Predition. Expedition ya? Berapaan ini handle? 300. Foto berapa tuh? Ya pokoknya ntar ditotalin dah terakhir. Spion. Spion. RB. RB. Berapa nih Ri spion? CP 50. Kita pause dulu dah ajan. Mahal nih Ri. Ah, stang dah. Stang rental. Mereka apa nih stang? Rental. Rental 997. Kemarin lu mau ngejual stang apa? Yang lu kirimin ke gua? Arcebis. Arcebis berapa nih tuh? 12. Anjir, ini ganti lagi dia cuy stangnya. Berapa nih yang ini? 1. Gua dapat murah dari operan dari anak buahnya HSG, HSG Moto. HSG Moto ya. Jadi 2 juta 2 juta Tangan gue lagi lemes nih, ngeri jatuh anjir kameranya. Getar soalnya setengah ya, kalau ngebut ya. Gak ada getar dikit sih, cuman worth it lah buat ibaratnya jalanan kayak gini. Daripada nanjak, kayaknya kurang worth it sih menurut gue. Knalpot nih, wah ini yang paling nonjol sih ini bagian knalpot nih. Ini knalpot kayaknya lecet ya Ri? Ada. Kebakar? Knalpot merek GP7. Bener gak sih gue bacanya Ri?
JBC pun berapaan nih? 1.250. 1.250. Bujuk dah, buset. Ini mah gaji gua sebulan kali ya. Leherannya JBC pun juga. Pokoknya ini sepaket ya, Ria? Paket buat sistem. Wah, mantul ini. Ori semua, cuy. Ada yang kawin enggak kira-kira, Ri? Paling lampu belakang. Ya, enggak kelihatan lah. Ada yang KW juga, orang barang-barang branded-nya banyak anjir. Nah, ini nih footstep asik. Gua udah mulai hafal nih. Bener enggak sih ini footstep? Nah, footstep nih berapa nih, Ri? 2.5. Merek apa, Ri? Expedition. Nah, yang bagian menonjol lagi apa nih? Spakbor belakang mahal enggak? Murah. Oke, lanjut. Dia udah gak sibuk. Ini helm lu cakep juga hari ini. JPX ya? Iya, JPX. Apa sih namanya? Gua kurang tahu ya, mereknya apa JPX. Duckbill ya, apa-apa sih? Bukan. Gua kurang paham juga itu. Kalau helm gua kurang paham. Outfitnya lengkap parah dah. Tadi naik motor gua cocok nih pakai helm ini nih. Ya kan ada list biru-birunya tuh. Nah, nih. Apa namanya nih? Stop lamp belakang ya? Iya. Berapaan, Ri? Rp50 kayak gini aja Rp50 ya. Apalagi yang bagusannya ya. Spakbor belakang berapa, Ri? Itu udah sepaket. Sepaket? Sepaket sama lampu. Murah motor juga ya. Merek kapan? Gua enggak tahu itu. Ada di Shopee. Iya, pokoknya di Shopee dah, mantep tuh. Nah, nih stripping-nya caur nih, bagian stripping-nya nih. Stripping berapaan lo kira-kira? 6.5. Ini aja bukan ori, ada ori-orinya enggak sih lo stripping? Enggak ada, itu cuman bahannya. 6.5 cuy. Ini lu ngedesain sendiri ya? Desain sendiri. Gue. Tuh, namanya aja tuh. Nama lu sendiri kan ini? Bokap gua. Oh, nama bokap. Iya, nama bokapnya. Terus pelek. Aduh, sorry ya kalau gelap ntar. Pelek merek Expedition. Ekspedisi, serba ekspedisi pokoknya ya. Satu set sama ban. Sama ban 1.450. Maxxis ya merek ya. Maxxis ya bannya ya. Maxxis. 1.450. Mantap juga 1.450. Ban depan ukuran berapa, Ri? Ban depan ukuran 110. Belakang 140 tuh cuy, buat yang nanya-nanya ntar nih, ban depan belakang berapa bang ukurannya tuh, tadi udah disebutin ya, ban depan berapa udah disebutin juga, terus juga mereknya bannya udah disebutin, Maxxis depan belakang cowok. Oke, lanjut gearnya cuy, ini mencolok nih, gearnya merek apa, Ri? Expedition lagi, bukan main dah. Kayaknya Expedition ini banyak yang pakai ya, Ria? Apa nggak pasaran? Jarang sih orang. Jarang ya. Bagus lah kalau nggak pasaran mah. Jadi mantep gitu cuy. Kelihatannya kalau nggak pasaran. Nah, ini berapa nih gear belakang nih? 1.1. Iya. Anjing. Aduh, ini mah lebih parah ini. Ngeresora apa? Ngebangunnya daripada motor gua. Motor gua mah 7 juta juga udah ganteng. 7 juta itu biaya makannya sama segala macem lah ya, total segitulah pokoknya. Ini apa nih? Apa sih namanya nih? Ini Ri? Footstep juga itu. Footstep juga? Iya. Buat oper gigi kan? Berapa nih, Ri? Ini yang udah sepaket, ya 2.5 itu. Oh, sama ini? Oh, sepaket sama ini 2.5. Aduh, gelap lagi cuy. Nah, jadi overall berapa nih kira-kira, Ri? Gacor nih kayaknya nih. Jangan kaget. Gila, berapa nih overall kira-kira? Well, gua habis 12 juta buat modif. 12 juta apa 14? 12. 14 kali. 12. Jangan lebih-lebihin. 12. Ya. Kurang lebih 12 lah ya. Lebih. Anjir. Ini tapi enggak tahu lah ya, bener apa 12 apa lebih. Ya, something lah cuy pokoknya. Wah, caur parah sih. Ini first impression lu gimana nih pakai motor ini nih? Nyaman. Terus kalau buat harian full tank bisa ngisi berapa tuh full tank? Full tank murah, cuma 100.000 udah full tank. 100.000 full tank murah katanya cuy. Beda dah ya Sultan. 100.000 full tank bisa buat berapa minggu? Buat 2 minggu kurang. Wah, irit parah sih, motor trail paling irit nih kalau kata gua ya.
kayak dibandingkan WR, gue lebih suka ini sih kalau buat yang jalanan biasa-biasa. Cuman kalau buat nanjak, gue lebih suka kelek lah. Dah pokoknya cawar parah cuy. Thanks parah buat yang udah nemenin keseruan gue sampai habis, dan buat yang suka dengan video gue, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Semoga rezeki kita selalu lancar. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia ownernya dari samping ya. Mantap.